you get ready in the dark or something? Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gempers. Hari ini menjelang malam di Kancana Mandira Cidahu Sukabumi, kita mau unboxing satu buah tenda yang belum pernah digelar di Indonesia. Satu-satunya Black Tent dari Mountain Hiker. Kita lihat bagaimana penampakannya. Yuk kita buka. Ini suasana sedang hujan, guys. Dari siang tadi saya sampai, hujannya cukup deras dan ini sudah agak mending dan sudah saya pasang flysheet, jadi kita bisa lanjut unboxing memasang tenda ini. Karena kalau tidak segera dipasang, saya nggak bisa tidur nanti malam. Ya, ini dia, guys, tendanya all black dari Mountain Hiker. Sayang sekali sudah hampir menjelang malam, jadi mungkin kurang maksimal ya pencahayaannya, tapi nggak apa-apa, masih kelihatan kan, masih bagus ya. Di belakang saya ada air terjun, guys, ciri khas dari Kancana Mandira yang sedang viral. Ya, ini dia tendanya. Kita langsung buka saja. Apa saja isinya? Ini tasnya. Ada lapisan nilon polisternya warna silver. Lalu ada apa lagi? Kita dapat tiang, guys. Dapat tiang. Tiangnya seperti apa? Sepertinya sih aluminium. Namun sebentar, agak kepo ini, susah talinya. Ya, warna tiangnya juga hitam semua, aluminium. Lalu dalamnya ada apa lagi nih? Ada anti petirnya, guys. Cantik. Jadi sama seperti tiang Moby Garden, ada anti petirnya. Tiang ini harus dirangkai. Ada 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Saya nggak tahu 8 ini, oh jadi 2 saja, guys. 8 ini jadi 2. Ini tiangnya cukup ciamik nih, karena ada besi pengaitnya. Dimasukkan saja. Lalu di, nah sudah. Berarti 4-4 ya, guys. Oh ini yang paling bawah nih. 4-4 kita pasang. Kita pasang dulu tiangnya. Oh ini paling bawah juga. Kalau ada 8 berarti 4-4, karena ini ujungnya tuh cuma ada 2. Jadi bisa dipastikan tiang ini untuk 2 tiang saja. Dia satu ruasnya itu sekitar 50 cm, jadi kurang lebih total panjang tiang ini sekitar 2 meter ya, guys. Satu, dua. Satunya lagi kita pasang. Ini tiangnya keren, guys, ada cantelannya kecil ini, ada besinya, jadi tinggal masukin dia udah kencang sendiri. Oh ini kayaknya bukan aluminium ini, guys, ini sepertinya besi aja, besi galvanil, tapi cukup kokoh walaupun kecil. Diameternya ini sekitar 1,5 cm aja ini tiang 15 mili. Nah, lalu dapat apa lagi, guys? Ini kita dapat pasak dan tali-tali temalinya. Nah, ini agak lucu ya.
Saya pikir all black, ternyata tali pasaknya warnanya khaki. Ini barang langsung import dari China, guys. Jadi di Indonesia belum ada yang jual. Ini harusnya tasnya warnanya hitam juga ya. Ya, ini dia talinya. Dapat kayaknya dua ini. Ya, betul ada dua saja. Oh, tiga. Tiga. Pasaknya cukup bagus. Atasnya itu ada plastiknya. Warna hitam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas pasak. Pasaknya 12, sekitar 18, oh enggak, 20 cm nih pasaknya. Dan bawahnya juga runcing, bagus sekali. Ya, sudah semakin malam, guys. Kita lanjutkan aja tanggung. Enggak apa-apa, kita selesaikan. Buka tenda. Ini, talinya dapat 1. Sayang talinya kenapa enggak hitam ya. 2, 3, ini talinya udah ada gailannya, guys. 4, ada 4 talinya. Sudah ada gailines. Saya nggak tahu ini talinya untuk apa. Coba kita lihat. Ada gambarnya nggak di tasnya? Biasanya suka ada gambar di tas. Oh, nggak ada. Nggak ada sama sekali petunjuk, gambar maupun keterangan. Tidak seperti tenda-tenda lainnya. Kalau Natur Hike atau Mobi Garden kan, atau Arpernas, biasanya ada petunjuk. Dia petunjuknya sepertinya hanya di dusnya saja, guys. Dan ini anti petirnya kenapa cuma satu? Ini terbuat dari karet ya. Kita langsung buka aja tendanya. Ini dia. Dia ada dua bagian. Dalamnya sudah dilapisi nilon silver. Dan di coating cukup tebal ini coatingnya. Dan juga jahitannya sudah di simsilen juga sangat tebal, guys. Saya juga kaget ini, baru ketemu tenda atau kain polyester gini yang di simsilen setebal ini. Karena ini jahitannya juga cukup rigid ya, jahitannya banyak sekali nih saya lihat. Oke, ini kayaknya outernya ini. Ini outernya. Ini innernya ini. Ya betul, kita pasang dulu innernya, guys. Jadi tenda ini tenda kerucut ya, guys. Kalau tenda kerucut itu dia biasanya ada tiang di tengah. Dan ini tiangnya memang ada di tengah satu dan di depan satu. Ini innernya, lalu ini outernya. Innernya kita bentang dulu. Oh ya, luas dari tenda ini nggak begitu besar. Dia sekitar 2 meter. 2 meter 20 kalau nggak salah. Ini agak rempong, guys, karena hujan. Ini innernya, lalu kita coba buka pintunya mana. Ini kerucutnya di sini. Oh, ini pintunya di sini, guys. Jadi arahnya terbalik nih. Arahnya depannya ke sini. Biasanya depan itu di pintu, atau dia memang modelnya nyamping ya. Ada juga model tenda yang nyamping dia. Kita coba masukkan dulu ya tiangnya, kita pasangkan. Ini sepertinya makin gelap dan makin gak kelihatan ini.
ini sudut sudutnya nih guys, ujungnya kita coba balik bener enggak nih. Ya betul, ini sudutnya ada tempat lampunya, kita tusukkan saja ke sini. Tusukan dan kita angkat. Nah, seperti ini guys. Baru nanti kita bentang ikan pasak pada ujung-ujungnya. Ini harusnya pasang pasak dulu ya guys. Ini salah nih cara gini nih. Jadi agak sulit. Kita tidurin lagi dulu. Yang penting kita tahu posisinya. Kita pasang dulu pasaknya di kanan dan kiri maupun depan. Ini hujannya makin besar guys. Oke guys, setelah kita pasak keempat sudutnya, kita masukkan tiangnya ya. Masukkan tiangnya lalu kita angkat. Ya. Waduh, kok kayaknya ketinggian ini. Ini kencang sekali ya. Ngeri juga, saya takut sobek nanti nih kalau terlalu kencang. Jadi ini pintunya. Nah, ini pintunya modelnya gini. Ini pasaknya, tiangnya kenapa? Oh sorry, tiangnya ada dua nih guys. Sepertinya panjangnya beda nih. Ini tiang yang untuk keluar mungkin. Oh enggak, sama aja. Kok enggak bisa tegak lurus ya tiangnya ya. Bentar, saya harus cek dulu. Ini apa yang salah? Belum terpasang sempurna guys, karena hujan, jadi kita apa adanya dulu. Cukup luas di sini. You get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know?
that's what I said. You break it, you bought it. I miss you, I die. I need you. Oke, campers, akhirnya kita sudah menyelesaikan pemasangan tenda Mountain Hiker Black Tent versi kerucut. Tadi untuk pemasangan outernya memang agak sedikit sulit ya guys, karena memang tenda ini agak bukan ribet ya, karena kita belum terbiasa saja mungkin ya. Dia punya outer itu sekaligus menutupi tenda, tapi dia ada dua pintu depan belakang. Nah, outernya itu sekaligus yang di depan pintu bisa untuk flysheet gitu loh, seperti vestibul ini yang di sini. Ini untuk yang bagian depannya, dan ini pemasangannya belum maksimal ya, masih bisa kita bentang lagi. Ini vestibul ini dari ujung tiang ini sampai ke pintu ada 1,5 meter. Nah, yang pintu bagian belakang juga sama, bisa dipasangkan seperti ini. Jadi kalau dibilang kerucut juga, kalau kita pasangkan bentang semua vestibul depan dan belakang, itu bukan seperti kerucut malah. Jadi jatuhnya seperti trapesium ya. Jadi dari ujung ke ujung itu bisa sekitar 5,5 meter. Nah, ini kan vestibul 1,5, depan belakang 3 meter. Lalu ruang room tengahnya itu yang untuk tidur itu ada 2 meter. Jadi sekitar 5 meter lah ya, 5 meter. Tapi di tengahnya kerucut gitu. Jadi gimana ya bentuknya ya? Ya trapesium ya. Trapesium atau persegi apa? Persegi 4, tapi yang atas lebih luas, yang bawah lebih kecil. Ini bahannya cukup tebal guys, dibandingkan dengan polyester-polyester produk lokal, jelas jauh, jelas jauh. Kalau saya berbanding dengan Arpenas, ini seperti punyanya Arpenas 5.2 atau 4.1 air second yang sudah pernah kita punya juga ya. Jadi tebal sekali. Dia polyester lapisan nilonnya itu dalamnya silver. Nah, innernya full mesh itu hitam, full black. Nah, cuma kelemahannya kalau vestibul ini kita buka semua, otomatis namanya hanya mesh, anginnya masuk kencang ya. Tapi kalau untuk di pantai atau ruang terbuka sih enak. Nah, kalau mau tidur, ini PR-nya
tenda seperti ini adalah kita harus tutup vestibulnya. Jadi kita buka tiangnya, kita tutup semua, rapat, depan belakang, baru itu nanti jatuhnya kerucut. Itu saja PR-nya. Tapi kalau untuk pemasangan saya rasa nggak ada masalah ya, karena belum biasa aja tadi. Dia cukup simple, hanya sedikit ribetnya pas di outernya saja. Jadi pemasangannya simple, awal kita pasang dulu innernya dengan satu tiang, sudah cukup itu saja. Pasak dulu 4 sudutnya dengan 4 sudut inner itu, kita pasak dulu 4-4-nya, baru kita masukkan tiangnya. Jadi tenda ini dapat 2 tiang guys, untuk di depan dan di belakang. Untuk di depan dan di tengah maksud saya. Nah kalau kita mau buka lagi yang belakangnya, vestibul seperti ini, itu harus tambah 1 tiang lagi. Dan itu nggak ada ya di dalam paket tenda ini, nggak ada. Ini belum sempurna guys pemasangannya, masih perlu tarik bentang kanan kiri lebih bagus lagi karena kondisi sudah makin malam, jadi saya agak kesulitan ya. Tadi kan kita jeda juga karena hujan. Lalu di atas tenda itu, di kerucutnya itu kanan kiri ada sirkulasi udara, itu saja. Nah yang saya sayangkan kok dalamnya ini silver ya, coating silver. Coba coatingnya dibikin black, jadi biar benar-benar full black sebetulnya. Sama warna dari talinya. Talinya warnanya kok ya hijau. Ya memang bagus sih, nggak kesandung ya. Ini bukan reflektif, tapi hijau biasa. Dan kalau kita pasang seperti ini, tiang di depan tetap kita pakai, itu agak PR-nya adalah agak repot tali-talinya ya. Jadi cukup banyak tali-tali, selain tali flashit. Nah ini ada tali ini lagi, ini juga sampingnya kasih tali lagi, cukup repot. Tapi ya kalau kita pinter-pinter ngaturnya is okay, nggak ada masalah. Worth it lah untuk tenda sekelas 3P ini. Ini luas dalamnya 2 meter kali 2 meter 20 guys. Jadi kalau untuk 2 tempat tidur double masih muat. Cuma memang agak sempit ya ngepres. Tempat tidur double itu kan hanya 135 atau 140 kali 2 meter ya. Nah ini, oh sorry, nggak cukup. Satu double, satu single. Karena kalau udah 140 sisanya tinggal 70-an. Nah 70-an untuk yang single bed. Makanya ini hanya pas untuk 3P ya. 3% saja. Oke, sementara itu dulu review dan pemasangan singkat dari tenda Mountain Hiker versi piramid atau Indian Tent warna Black Edition. Sampai bertemu dengan review-review produk gear lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sehat selalu, dan jangan lupa camping. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campers.